Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ada garapan motor Vario 150, minta diunlockkan remote agar bisa dipakai kembali ya. Ini ada dua, ini kiriman dari Kediri, dan yang satunya ini Vario 150 remote juga kiriman. Oh, ini dari Kediri, yang ini dari Surabaya. Ini juga remote Vario 150, remote bekas, minta diunlockkan lagi. Ya, ini dia. Agar bisa dipakai kembali, makanya harus diunlock dulu. Oke, bagi Anda yang mempunyai remote bekas yang ingin dipakai lagi, motor PCX maupun Vario Scoopy ADV 160, PCX 160, bisa kirim ke alamat kita di sini. Dan ini kita juga ada kedatangan yang satu Vario 125 yang new. Ini kehilangan dua remote sama ID tag-nya. Terus di sini juga ada Vario 150 dari Gorontalo. Ini dari Lampung. Dan yang ini kiriman dari Tabalong. Tabalong gimana? Sumatera apa Sulawesi? Ini Scoopy yang 2021 pakai jasa kiriman JNT semua. Nyampe ke tempat saya dipaketin. Kalau Anda yang luar pulau ya dipaketin juga seperti halnya mereka. Jadi nggak usah bingung, pakai JNT bisa, JNE bisa, si cepat bisa, pos pun juga bisa. Oke, langsung saja. Kira, bentar ya. Ini kita reset yang dari Kediri dulu. Yang dari Kediri dulu kita unlock. Kita buka dulu covernya ya agar bisa di reset. Nantinya kalau udah di reset ini pasti bisa didaftarkan lagi. Oke, kalau udah dibuka kita ambil PCB-nya. Baru kita proses unlock remote-nya. Jadi bisa dipakai kembali. Oke, kalau nggak di-unlock ya nggak bisa ya, karena itu syaratnya. Syarat ketika ingin dipakai lagi ya harus di-reset. Oke, itu proses resetnya ya. Oke, ini oke, ini yang dari Kediri sukses. Kita yang dari Surabaya satu remote sudah. Tinggal kita yang satunya. Oke, siap di OTW kan kembali. Beres. Beres, beres. Oke, terima kasih. Kita baca ID-nya dulu ya. ID-nya ini berapa? Oke, itu ID-nya udah terbaca di 076. Taruhlah kelihatan deh ya. 0765221. Bentar. Kita naikkan di sini seperti ini. Alah, gak bisa ya. Ada kabelnya di belakang. Kita tulis sebelum kita kirim balik lagi ke daerah mana ini? Kediri. Kediri. Kediri, rek. Sopo mai sing cedok di Kediri. 076. Itu adalah ID-nya. Beres. Ini sudah, tinggal kita kirim balik ke cuannya ya. Beres. Ini yang dari Surabaya. Ntar kita buka dulu covernya. Ini kebiasaan ya, baterainya dipukuli. Kita ambil PCB-nya lagi. Kita proses reset lagi.
ya. Bentar, nggak pas. Kalau nggak pas ya nggak bisa. Ini yang tadi yang dari Kediri sudah bisa ya, tinggal kita kirim balik. Ini tinggal tunggu ngepasin aja. Oke, itu udah bisa. Hilang remote, hilang ID, habis motor Pasuruan. Punya remote bekas ingin di-reset kembali juga habis motor Pasuruan, bisa kontak kita di sini. Jadi yang mau punya remote second ingin didaftarkan ulang, monggo. Oke, sukses juga konfirmasi. Oke. Tinggal kita ngerjakan yang dari itu banyak ya. Dari Lampung, yang satunya ini dari Gorontalo, dan yang satu ini dari Tabalong. Oke ya. Terima kasih habis motor Pasuruan. Mantap.